Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kisah, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai sosok ulama yang fenomenal. Beliau merupakan guru besar di pusat Islam Haramain di Makkah dan Madinah pada zamannya. Ada satu kisah menarik yang menyebabkan ulama kelahiran desa Tanara, Kabupaten Serang, Banten ini dideportasi dari tanah suci karena kealimannya. Beliau pernah dideportasi dari Haramain karena kecemburuan ulama setempat atas prestasi beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram Mekkah. Kepulangan Syekh Nawawi ke Jawa membuat resah penguasa Haramain. Keresahan ini lantaran banyaknya desakan pelajar di Haramain yang menghendaki agar Syekh Nawawi kembali dibolehkan mengajar di Masjidil Haram. Atas desakan itu, penguasa Haramain memanggil kembali Syekh Nawawi, tetapi dengan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut adalah Syekh Nawawi harus bisa menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh sejumlah ulama Haramain yang terlampir dalam surat panggilan. Syekh Nawawi diperintahkan harus bisa menjawab pertanyaan seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata lasiyama. Satu halaman pertanyaan itu oleh Syekh Nawawi dibalas dengan 15 jawaban, hanya untuk menjabarkan secara tuntas asal-usul, kedudukan ikrob, dan makna kata lasiyama. Surat balasan Syekh Nawawi itu kemudian diuji banyak ulama Haramain. Hasilnya, mereka mengakui keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga karyanya layak disejajarkan dengan ulama Timur Tengah. Syekh Nawawi pun kembali diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram dalam kuliah madhab Syafi'i. Sejak peristiwa itu, popularitas Syekh Nawawi sebagai ulama besar dan penulis kitab semakin diakui dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani membuktikan bahwa ulama Nusantara tidak ketinggalan secara intelektual dengan ulama-ulama di Makkah dan Madinah. Beliau juga layak disejajarkan dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di Makkah tahun 1897. Jasadnya dimakamkan di pekuburan Jannatul Ma'la sekitar 1,1 km ke arah utara dari Masjidil Haram. Inilah bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Tetap saksikan kisah lainnya hanya di channel Ekspedisi Al-Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.